Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel CCTV Penerokan. Semoga semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat, dan ada pun yang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesembuhan. Amin. Oke teman-teman, pagi ini jam 5.29 di hari Minggu 16 Oktober 2022. Pagi ini kita akan coba hunting, memantau bus Sumbar pulang dari perantauan menuju Ranah Minang. Satu hari yang lalu ada dua unit berhenti singgah untuk sholat subuh, yaitu duo Palala. Salah satunya ada Palala Gantino. Tapi seminggunya yang lalu lagi itu tidak ada bus yang berhenti di masjid ini. Sudah lama ya kita tidak melihat ada bus berhenti di masjid ini. Ya, kurang lebih hampir seminggu. Mungkin ada macet di jalan ya teman-teman ya. Oke, di pagi ini sudah ada tampak nih satu unit. Ini apa ini teman-teman? Sembodo kah? Oh, laras. Bus laras dengan julukan bom bon. Oke, satu unit bus laras terpantau di jam 5.30. Oke, tetap pantangin terus channel CCTV Penerokan. Kita saksikan keseruan-keseruan untuk selanjutnya lagi, karena masih banyak bus-bus Sumbar yang belum melintas pagi ini teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. 601, satu unit HNS Rans menuju Ranah Minang. Semoga selamat sampai tujuan.
72.